lagi di Family 100 Indonesia. Oke. Saya sudah bersama dengan Gigi yang sekarang lagi gak sibuk syuting ya. Sekarang sibuk balap dan gak ngurusin keluarga dulu ya. Sekarang ngurusin helm sama mesin. Oke Gigi, mau dapat 300 juta? Mau. Kamu harus bisa menebak 5 top survei ya. Kalau enggak kumpulin 200 poin, kamu bisa bawa pulang 30 juta rupiah plus motor. Kita lihat di belakang ada Sela lagi dengerin musik jadi nggak bisa nyontek. Asik. Oke, kamu sudah siap mencoba keberuntungannya? Siap. Kita lihat keberuntungan kalian. Ini dia, bonus round. Baik Gigi, saya akan membacakan 5 pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab, silakan bilang pas. Jika masih ada waktu, saya akan mengulang kembali. Waktu yang kamu miliki hanya 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya membacakan pertanyaan pertama. Kamu sudah siap? Siap. Saatnya bermain. Barang elektronik apa yang membuat ibu iri saat tetangga baru membelinya? HP. Selain mengigau, sebutkan kebiasaan orang yang sedang tidur. Bermimpi. Kata apa yang sering orang singkat penulisannya? Pada. Apa alasan orang tidak mau meminjamkan handphone kepada adiknya? Privasi. Sebutkan negara yang memiliki 3 warna pada benderanya. Belanda. Wow. Luar biasa sih, Gi. Kamu cepet juga loh, padahal barusan mepet. Sini, sini, sini. Sebutkan negara yang memiliki 3 warna pada benderanya. Belanda. Belanda. Warnanya adalah? Merah, putih, biru. Merah, putih, biru. Wah. Gigi, sebelum lanjut, pernah nggak? Kan kata kamu, kamu didukung sama keluarga. Ya. Bapak juga pengen banget kamu jadi pembalap. Hmm. Pernah ngomong sesuatu nggak bapak sama kamu yang kamu inget gitu? Misalkan, Neng jadi pembalap ya, gini, 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 biar begini, biar begitu, gimana tuh? Pernah. Bapak selalu bilang kalau sebelum balap, fokus biar mendapatkan hasil yang terbaik. Gitu. Kamu berapa bersaudara? 2. Kamu anak ke? 1. Berarti punya cita-cita yang tinggi dong. Apa yang paling pengen banget kamu lakukan terutama untuk bapak sama ibu? Pengen umrohin mereka. Kenapa? Ya pengen aja gitu. Hah? Pengen aja gitu. Pengen itu emang pengennya bapak sama ibu? Enggak, pengennya Gigi. Manggilnya apa? Bapak, bapak ibu? Sama mama. Bapak sama mama. Mama, kalau mama gimana bentuk dukungannya sama Gigi? Emang gak takut gitu? Biasanya orang tua apalagi, hati-hati kamu teh tabrakan, jatuh apa ya, amit-amit lah gitu lah. Ya enggak, cuman mama suka bilang hati-hati aja, jangan banyak pikiran, fokus aja pokoknya. Gitu. Oh gitu ya, oke. Gigi, sukses dengan perjalanan kamu. Amin. Semoga kamu bisa menjadi harapan kamu. Jadi ya, kalau nanti dapat uang, yang mau kamu lakukan adalah? Kalau sama teman-teman nonton MotoGP. Wah, sih. Nonton MotoGP. Well, sini Gigi. Kemana Gigi, kemana? Di sini Gigi, di sini Gigi. Kita lihat ke sana aja. Oh, ke sana. Oke ya. Kita lihat sama-sama Gigi. Barang elektronik apa yang membuat ibu iri saat tetangga baru membelinya? HP. Handphone. Handphone. Si mama gitu? Mungkin. Lah kan gak tahu itu jawaban kamu. Emang si mama suka ngiri? Kamu ngasih bapak gitu, bapak lihat tuh dia baru beli handphone layarnya 7 katanya ya. Handphone, ya barang elektronik, kita lihat sama-sama survei membuktikan. Lumayan. Selain mengigau, sebutkan kebiasaan orang yang sedang tidur. Bermimpi. Bermimpi. Mimpi makanya pengigo. Kebiasaan orang saat sedang tidur, survei membuktikan. 10, lumayan, santai gitu ya. Kata apa yang sering orang singkat penulisannya? Pada. Survei membuktikan. 12. Lumayan ya. Ya, naik dikit-dikit. 6, 10, 12. Apa alasan orang gak mau minjemin handphone ke adeknya? Privasi. Tadi jawabannya privasi ya. Ya, privasi. Kita lihat sama-sama survei membuktikan. Ya benar ya. 6, 10. Ini nambah 4, 2, 2. Nambah 2, jangan-jangan ini 16 nih. Sebutkan negara yang memiliki 3 warna pada benderanya. Belanda. Belanda, bagus banget nih jawabannya.
Belanda. Survei membuktikan. 33, langsung naik. Thank you, Gigi. Yeah. Silakan kembali, jawaban yang bagus. Kita undang pemain berikutnya. Sela, silakan. Sela, sini dulu Sela. Gimana musiknya, asik? Ribut. Ribut. Gimana tadi jogetnya kamu? Ya, gitulah. Gimana jogetnya tadi? Kamu kalau mau bawa pulang 300 juta nih, saya jelaskan dulu, kamu harus bisa menebak 5 top survei. Kalau enggak kumpulin 200 poin bisa bawa pulang 30 juta rupiah plus motor. Tadi Gigi ngumpulin 75, kurang 125. Siap, Sela? Siap. Kalau begitu silakan di posisinya. Baik, saya akan membacakan 5 pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab, silakan bilang pas. Jika masih ada waktu, saya akan mengulang kembali. Kalau dengar suara berikut, berarti kamu harus cari jawaban yang lain. Waktu yang dimiliki hanya 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya membacakan pertanyaan pertama. Kamu sudah siap? Siap. Barang elektronik apa yang membuat ibu iri saat tetangga baru membelinya? Kulkas. Selain mengigau, sebutkan kebiasaan orang yang sedang tidur. Ngomong sendiri. Kata apa yang sering orang singkat penulisannya? LP, lupa. Apa alasan orang tidak mau meminjamkan handphone kepada adiknya? Takut dimainin game. Sebutkan negara yang memiliki 3 warna pada benderanya. Belanda. Aduh, tapi enak ya sini-sini Sela. Nih ya, luar biasa nih kayaknya semuanya kalau pembalap tuh fokus. Jadi dari tadi saya bertanya, pertanyaannya cukup panjang, tapi mereka santai ngejamnya. Tek, tek, tek gitu ya. Sela, kita ngobrol dulu sebelum lanjut ya. Kamu ini salah satu yang cukup berprestasi. Kamu dari umur berapa tadi kalau balapan? 2013-an berarti. 6 tahun. Udah 6 tahun. Didukung sama keluarga? Dukung. Dari awal? Iya, dari awal. Soalnya papa pembalap. Oh, papa pembalap? Jadi kamu diajarin sama papa dari kecil? Dari kecil, diajak balap, diajak nonton gitu. Dia balapan, saya yang nonton jadi penontonnya. Mungkin supaya nanti besar jadi kayak saya gitu menurut dia gitu kan. Jadi ya, tapi dulu belum ada kemauan. Jadi ikut nonton aja pas papa pensiun balap. Jadi gak ada kemauan juga, tetap gak ada kemauan. Oh gitu, terus akhirnya apa yang bikin kamu tertarik? Apa ya, pengen tahu lebih jauh kenapa sih papa tuh setiap malam keluar, ternyata ngoprek mesin gitu kan. Jadi dia abis pensiun tuh bukan jadi pembalap, jadi mekanik. Oh gitu? Tapi ngebalapin orang, jadi orang lain yang diurusin gitu. Oh gitu. Oke, terima kasih banyak Sela. Sekarang kita lihat keberuntungan kalian. Ini Sela. Oke, kita lihat sama-sama Sela ya. Barang elektronik apa yang membuat ibu iri saat tetangga baru membelinya? TV, kulkas ya. Tadi ya jawabannya ya. Bakal loh, bagus banget. Ini kan spesifik, ibu-ibu. Kulkas. Survei membuktikan. Bagus banget. Untuk 300 juta ini harus jadi top survei. Survei membuktikan. Top survei itu kan. Bagus sekali. Masih ada kesempatan untuk 300 juta. Selain mengigau, sebutkan kebiasaan orang yang sedang tidur. Ngomong sendiri. Yang ngigau ya. Survei membuktikan. Yang ngomong sendiri itu yang ngigo. Untuk 300 juta bermimpi harus jadi top survei. Survei membuktikan. Jadi 300 jutanya angus. Kita kejar 200 poin untuk bisa bawa pulang 30 juta rupiah plus motor. Kata apa yang sering orang singkat penulisannya? Lupa, LP. LP, lupa. Survei membuktikan. Ini yang kalau kita singkat tuh mungkin ya kayak kepada gitu ya. Mau tahu top surveinya apa? Kalau tadi top survei yang kedua itu YTH, adalah YTH. Mendengkur. Kalau yang berikutnya, kata apa yang sering orang singkat penulisannya? YTH, yang terhormat. Yang. Oh yang. Yang oh, itu kan YG. Yang terhormat. Ya. Kita lihat sama-sama yang berikutnya. Apa alasan orang gak mau minjemin handphone kepada adiknya? Takut dimainin game. Takut dipakai main game. Butuh masih 88. Survei membuktikan. 9 lumayan. Kurang 79.
Sebutkan negara yang memiliki 3 warna pada benderanya. Tidak terjawab tadi. Top surveinya Belanda. Yang lainnya tadi udah Jerman, Italy, Prancis. Boleh bergabung semuanya. Hanya sampai ke 121 ternyata, sayang sekali. Ini Indri, ya. Teman-teman kita nih berarti bawa berapa nih? Tadi kan dari poin dapat 3.280.000 rupiah. Terus dari bonus round tadi 1.210.000 rupiah.